Ada cara lebih asik untuk menikmati senja. Iya, tahu apa liburnya? Mendekati karya sang pencipta dengan membayangkan hal-hal positif di sekeliling kita. Pernahkah kamu bertanya, kenapa pandemi itu datang? Mungkin saja sebagai pengingat kita untuk melepas dahaga yang seharian penuh kita bekerja, kita beraktivitas, dan kita menyibukkan diri dengan disengaja untuk menghasilkan upaya-upaya keinginan kita akan keduniaan. Tapi nyatanya Tuhan lebih tahu cara mengingatkan hambanya, jadi syukuri saja dan nikmati new normal yang akan datang. Mungkin saja ada banyak rencana yang sudah tergagalkan. Iya, tidak sedikit hal yang terniatkan harus diurungkan dengan lapang dada dan mencoba untuk mengedepankan rasa kepedulian terhadap sesama, saling mengingatkan dan saling memperhatikan, juga saling menghindar untuk kebaikan. Jaga diri ya, kamu makhluk titipan Tuhan yang luar biasa. Kamu kebanggaan orang yang telah menjadi superhero-mu selama hidup kamu. Tetap semangat hadapi semua ini dan ambil hikmahnya. Pandemik pasti segera berlalu. Untuk kamu yang sedang merasa tidak berguna, setiap orang pernah merasa pada titik wah dan pernah merasa pada titik rendah. Ada saat di mana air mata kita adalah tawa dan ada saat di mana air mata kita adalah duka. Dan untuk kamu yang saat ini sedang menghadapi duka menganga, bingung entah bercerita dengan siapa, merasa nafas tidak lagi berguna, hidup tak lagi mendukung raga untuk tetap berpijak di atas bumi tercinta. Sini, yuk aku peluk. Peluk lewat kata, yang semoga bisa mengetuk. Aku pernah berada di posisimu, merasa semua adalah derita, merasa hidupku tidak lagi berguna, merasa hidupku adalah sia-sia, merasa aku adalah beban untuk mereka, merasa memang aku tidak berguna, lebih baik aku sirna saja. Hei kamu, matimu tak akan rampungkan problematika, justru semakin timbulkan malapetaka. Jangan bodoh dan jangan biarkan dunia menertawakanmu atas rasa lelah dan menyerahmu. Kamu boleh lelah, tapi jangan lalu menyerah. Kamu boleh berhenti, tapi tidak untuk mati dan menjadi pecundang yang melarikan diri. Tarik nafasmu panjang. Lihat dunia luas yang terpajang. Jika kamu merasa tidak berguna, hanya pembawa bencana untuk mereka, maka jadilah berguna. Setidaknya untuk jiwa dan ragamu sendiri. Jangan dengarkan mereka yang menyakiti. Jangan biarkan cacat mereka menggerogoti pikiran dan hati. Jika kamu tak punya seseorang untuk mendengar, itu bukan berarti masamu telah pudar. Kamu bisa jika kamu tidak pergi dan berputus asa. Kamu bisa. Setiap yang kau lalui adalah perjuangan. Setiap yang kau lalui adalah pelajaran. Jangan mati, karena kamu layak untuk hidup dan berjuang lagi dan lagi.